sedar tak sedar drama bersiri Biarkan Ia Pergi yang bariskan pelakon seperti Syariana dan Amal Baharin dah pun masuk episod terakhir. So kita react di episod terakhir ni dulu. Papa pernah cakap aku pasal sakit mental Mami Zahir. Tapi tak adalah pasal sebulu-bulu ni semua aku tahu pada Farah. Aku yang tinggal kat sini pun tak tahu apa-apa. Macam mana Farah boleh tahu semua ni? Sekarang ni kau percayalah dengan Farah tu. Ya, memang aku cakap dia sebab dia bagi aku info sekarang ni. Habis tu kau tak percaya dengan akulah. Yes, aku tak percaya kau semua orang dalam rumah ni sekarang ni. Kau ni memang penting diri sendiri lah. Boleh tak kau jangan nak salahkan orang je? Orang sabar sikit diri kau. Yelah, kalau kau tak tepat, apa kau akan buat? Move on je lah. Itu dia drama bersiri Biarkan Ia Pergi. Kalau kita tengok dalam dan nak masuk episod terakhir, banyak yang melibatkan Farah, yang mana dalam satu adegan tu dia marah anak dia tak bertempat, yang mana komen penonton dia kata tetap memasal tiba nak marah budak tu. Farah ni teman serumah Alisa asalnya, yang mana dilahirkan dalam keluarga berada. Kalau ikut novelnya, dia ni seorang yang punya rupa paras yang jelita, namun tak punya, tak mampu buatkan Izan ni terpaut hati padanya. Izan ni dia macam keras dia lah. Dalam masa sama, Haris suka kat Farah tapi sejak dia zaman sekolah lagi. Tapi Farah kecewakan dia kerana cintanya hanya untuk Izani. Dia banyak subplot yang melibatkan Farah ni. Kiranya Farah ni pernah dia... Farah ni boleh tahan juga dia punya perangai dia. Dia fitnah Alisa sampaikan Izani benci dia. Sebab... itulah plan Farah nak dapatkan Izan ni. Jadi ujung-ujung dia boleh nampak ketidakbahagiaan Izan ni. Farah lah sampai jadi mental macam tu sekali. Apapun kalau korang dah tonton drama sini, korang boleh komen dia dengan komen di bawah. So nanti dia jumpa akhiran dia, puas hati ke tak. Boleh bagi semakas 1 hingga 5. Sekian.